Halo guys, balik lagi dengan aku Sugianto and welcome back in Minecraft Build Simple teman-teman. Hari ini kita gak ngelanjutin bikin patung skin, tapi kita ngelanjutin build kota teman-teman. Sebetulnya aku ingin bikin Bang Adit Dreamcraft itu di sebelahnya Beacon Cream, nah di sebelah sana. Tapi kan aku sudah bilang kalau hari ini kita bakal bikin kota, lanjutin build kota teman-teman. Oke, kita dimulai aja dari sini dan di sini ada sudah sedikit pembaharuan. Sebelumnya kan ada menara dari Diamond of Block ya, Block of Diamond sudah ganti jadi sekarang tulisannya Start. Jadi kalian waktu showcase nanti kalian mulai dari sini teman-teman. Tapi kalau kalian lihat ke belakang kalian bisa memulai lihat patung-patung skin teman-teman. Oke, jadi kita akan mulai dari mana ya? Dari situ aku juga mulai untuk membuat jalannya tapi masih dalam proses teman-teman pastinya. Soalnya cukup lama, jadi kita dari sini aja deh. Soalnya yang tadi itu jelek. Ya, kita langsung melewati terowongan. Dan hari ini rencana aku bakal bikin pesawat terbang. Bang, pesawat terbang sudah lain bos. Yang kemarin itu pesawat jet, sekarang pesawat terbang. Jadi dekat dengan istana presiden, dekat dengan helikopternya. Dan di sini, nah aku akan bakal bikin pesawat terbangnya di sini guys. Ini titik fokusnya, ancang-ancangnya itu teman-teman. Biar gak salah hitung. Terus nanti mungkin di sebelah sana, di dekatnya Pizza Hut dan rumah pribadi, itu aku akan bakal bikin bandara di sini. Ya di sini. Tapi yang pastinya nyusul ya teman-teman. Kalian sabar aja, ikuti video aku dan kalau kalian gak mau ketinggalan, kalian bisa subscribe di bawah. Oke, kita langsung aja bikin ya teman-teman. Biar gak kelamaan. Nah, soalnya ini cukup besar lah pesawat terbangnya. Ntar malah gak selesai ya teman-teman kalau malah banyak bicara. Oke, let's build. Kali ini pesawat terbang ya, gak seberapa besar-besar sih, tapi aku harap kalian suka. Oke. Oke, mungkin untuk ujungnya seperti inilah teman-teman ya. Oke, jadi ya kalau kalian tahu sendiri kalau masih awal itu masih jelek teman-teman. Kita bisa bangun yang untuk berikutnya. Jadi ntar kalau jadi itu biasanya lebih bagus. Oke, next. Oh ya, aku lupa door. Door kita pakai apa ya? Sebetulnya cukup terbatas sih, tapi kita pakai ini aja. Ini sebetulnya pintunya mirip pintu sekolahan teman-teman. Oke, tapi aku gak punya pilihan lain. Oke guys, sekarang sudah sedikit aku modifikasi untuk jendelanya, gak usah lah. Soalnya aku lupa kalau yang bagian ini itu bakal kasih sayapnya itu ya teman-teman. Jadi kayaknya gak perlu deh. Dan untuk bawahnya juga aku udah samain lah, udah kasih. Nah gitu ya pokoknya teman-teman. Oke. Dan sekarang kita lanjut untuk di bagian belakangnya teman-teman. Maaf kalau videonya dipercepat atau dipotong teman-teman. Soalnya biar gak lama juga sih. Ntar kalian bosen malah nontonnya ya kan. Oke, bagian belakangnya gini aja. Gini aja bisa kan? Oh, no. Lagi. Bukan gini coy. Nah, begini. Nice. Oke, nice. Jadi kita bisa lanjut teman-teman. Yang kalau yang ini ya, ngikutin aja lah teman-teman. Nah, tinggal ngikutin aja. Dan untuk yang bawahnya juga ngikutin aja guys. Oke, nice. Jadi ini untuk bagian badannya ya teman-teman. Ya betul, bagian badannya guys. Oke, jadi kita lanjut untuk bagian atap dan juga bagian sayap nantinya. Jadi ini kita perlu, tarik dulu. Ini aku pakai block of quartz teman-teman. Sudah lama sekali aku gak pakai block of quartz. Ya, sudah lama sekali sejak bangun markas-markas militer, segala sesuatu tentang militer.
Block of Quartz akhirnya dilupakan teman-teman, tapi sekarang enggak lah. Kedepan bakal banyak banget yang pakai Block of Quartz, soalnya Block of Quartz ini wow, modern banget teman-teman. Bagus banget kayak tembok teman-teman. Bagus pokoknya warna putihnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bikin next sayapnya ya teman-teman. Maaf tadi aku potong sebentar, soalnya tadi lagi benerin yang ini, aku kasih yang light rebel. Terus yang ini kayaknya tadi terlalu lebar sayapnya, dan juga untuk ekor sayapnya ini terlalu besar teman-teman. Malah jadi terlalu jelek ya teman-teman. Jadi ya ada sedikit perubahan, ada sedikit modifikasi pada ekor sayapnya teman-teman, biar gak terlalu lebar lah teman-teman. Masa sayapnya kecil ekornya besar ya kan, kelihatannya jelek gitu loh teman-teman. Oke, dan di sini aku juga tambahin beginilah biar gak terlihat. Nah, oke, nice. Kayak gini lebih nice rasanya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sayapnya. Sayapnya gini aja lah. Oke. Oke. Kita lanjut. Jadi kita bikin spasi dua-dua. Ya, dua-dua. Oke, dua-dua, dua-dua lagi. Pokoknya yang kelihatan bagus lah teman-teman. Jadi gak terlalu kecil, juga gak terlalu besar. Ini kayaknya masih kurang nih. Kurang besar. Kurang besar sayapnya. Oke. Atau nanti kalau kurang mungkin aku bisa bikin 3x3 ya. Tapi enggak lah, ini kayaknya udah cukup deh. Oke, kita udah hampir mendekati angka yang bukan angka sih. Hampir mendekati bentuk yang sesuai teman-teman. Coba lihat. Kayaknya kurang. Dan kayaknya kalau kita bikin 3x3 kayaknya lebih bagus teman-teman. Oke, tapi kita speed up aja ya biar gak kelamaan.
Oke guys, ini sudah selesai untuk sayapnya yang satunya. Dan untuk satunya kan sudah tadi. Jadi aku potong lah teman-teman biar gak kelamaan. Dan di sini aku modifikasi dengan glowstone untuk bagian atasnya. Kelihatannya cakep banget ya kalau lagi mendung atau lagi malam teman-teman. Dan kita bisa taruh glowstone-nya di sebelah satunya juga. Tapi kita terangin dulu lah cocoknya. Nah, oke. Okay. Jadi kita bisa taruh di sini guys. Oke, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nice, oke. Okay. Oke, okay, nice, oke. Okay. Jadi untuk satunya juga teman-teman. Nah, jadi kalau malam kelihatan bagus lah teman-teman. Dan juga kelihatan nanti ntar tabrakan ya teman-teman. Kalau nggak ada lampunya. Oke, sekarang sudah 90% jadi teman-teman. Yang sebelum tinggal rodanya guys. Ini sudah aku bikin ancang-ancangnya. Nah, biar nggak salah. Nah, ini aja salah sudah. Oke, nice. Terus ini kita kasih black wool. Kita kasih di tombol. Tombol, nice. Jadi kalau kelihatan dari jauh seperti roda guys. Bagus ya. Oke, kita lanjut ke satunya. Jadi ada 3 roda di sini guys. Oke. Ya bukan 3 roda, maksudnya 3 pasang roda lebih tepatnya, nice. Dan juga di sini ada, nah ini bowlingnya ya. Oke, jadi semacam apa itu, baling-balingnya itu loh teman-teman. Kita bisa pakai di sini. Birch wood, nice. Oke, sini kita lanjut juga untuk yang sayapnya yang di sebelah kiri. Oke, kita bikin rodanya, kasih button, terus ininya kasih birch wood. Oke, yang ini sudah selesai teman-teman. 900% terlalu banyak teman-teman. 100% lah, tinggal nanti kayak tangganya ya, biar kalian bisa masuk dalam sini. Dan mungkin kalau di sini udah terang ya teman-teman. Ayo masuk dong. Aduh, sulit amat, tidak mau masuk. Nah, sip, masuk. Oke, dan di sini mungkin bisa kasih kursi nanti aku teman-teman. Tapi yang pastinya aku lebih fokus untuk eksterior lah teman-teman. Kalian tahu kan aku lebih suka bikin eksterior daripada bikin interior. Nah, ini nanti ruangan pilot ya. Pilot, dan ini mungkin, waduh, udah cerah teman-teman. Enak lah, ya kan? Oke. Tapi nyusul lah teman-teman untuk interiornya. Soalnya aku lebih fokus untuk eksteriornya. Bandaranya aja belum, ya kan? Oke, kita tutup. Nice. Jadi kenapa kok warnanya itu merah sama putih? Soalnya I love Indonesia. Dan ya, aku fokuskan, aku berikan pesawat terbang ini untuk Indonesia teman-teman. Gitu. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya. See you next time, bye-bye.